Aku percaya cintamu tulus dan suci. Duhai kekasih, duhai kekasih, aku percaya dirimu menyayangiku. Duhai kekasih, duhai kekasih, aku percaya dirimu menyayangiku. Duhai kekasih, duhai kekasih. Kasihmu tersengat teriknya matahari. Terpan badai gelombang, tak dapat memisahkan kita. Aku percaya dirimu menyayangiku. Duhai kekasih, duhai kekasih. Kasihmu tersengat teriknya matahari. Terpan badai gelombang, tak dapat memisahkan kita. Aku percaya dirimu menyayangiku. Duhai kekasih, duhai kekasih. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Mari, Pak. Selamat sore. Ayo, silakan. Iya. Iya. Terima kasih, Pak. Silakan. Pak Rahmat, ini Pak Hendra. Dia sengaja meminta saya untuk menemani datang kemari karena ingin berkenalan dengan Bapak. Pak Alek, saya sudah kenal dengan Pak Hendra. Bahkan anak saya sudah lama berkenalan dengan anaknya. Oh, iya, iya, iya. Mereka memang berteman sejadi SMA dulu. Oh, maaf, Pak. Lalu kenapa nggak ke kantor saja? Ya, ini, Pak. Ya, namanya juga kita berkenalan. Supaya lebih santai dan lebih akrab, Pak. Toh akhirnya saya akan menemui Bapak di kantor, Pak. Oh ya, maaf, Pak Indra. Kalau nggak salah, Pak Indra itu punya aset-aset kredit yang mau disita itu, kan? Iya, memang benar, Pak. Iya, Pak Rahmat. Disitulah, Pak, saya bermaksud mau meminta kebijaksanaan, keringanan, ya atau apalah namanya, supaya aset saya jangan disita dulu, Pak. Wah, kalau begitu maaf, Pak Indra. Karena itu sudah di luar tanggung jawab Bang. Tapi, Pak, saya memang ada masalah di luar dugaan saya, Pak. Saya sudah menghabiskan uang untuk membeli tanah, Pak. Dan untuk membiayai proyek pusat perbelanjaan dan perumahan itu, Pak. Tapi, tahu-tahu, ada beberapa pihak yang mengklaim tanah itu bahwa tanah itu milik mereka. Sudah 3 tahun setengah, Pak. Terkatung-katung di pengadilan.
Tolong, Pak. Ya, maaf, Pak. Kalau itu tidak bisa. Memang itu sudah jatuh tempo, sesuai dengan kontraknya. Pak, tapi saya kan bukan nasabah baru, Pak. Iya, benar, Pak. Pak Indra ini nasabah lama kita, Pak. Dan beliau juga masuk dalam nasabah besar kita, Pak. Iya, saya tahu semuanya. Bahkan saya sudah periksa. Tapi itu kan sudah dijalani sesuai kontrak yang Bapak tanda tangani. Apa-apaan ini? Ini hanya sekedar bingkisan. Benar, Pak. Atau anggap saja ini salam perkenalan kita. Ya, sekalian saya ucapkan sebagai tanda selamat Bapak telah diangkat sebagai direktur baru. Iya, Pak. Pak Indra, mengucapkan selamat itu boleh-boleh saja. Tapi nggak usah bawa bingkisan segala. Bawa bingkisan ini kembali, ayo. Tapi... Pak Indra, tunggu, Pak. Pak, saya minta maaf, Pak. Pak Rahmat memang terkenal seperti itu, Pak. Dia keras, lurus, dan tidak bisa ditawar-tawar. Jadi saya minta maaf, Pak. Kalau dia sekeras itu, semua nasabah bisa kabur. Ya. Saya kan bukan nasabah baru, Pak Alek. Ya, ya. Kenapa dia perlakukan saya seperti itu? Kenapa? Ya, bingkisan saja ditolak. Saya benar-benar sakit hati, Pak Alek. Iya, saya mengerti, Pak Indra. Tapi cuma sebatas itu yang bisa saya bantu buat Bapak. Ya sudah, tidak apa-apa. Terima kasih, Pak Alek. Sama-sama, Pak. Pak Indra, bingkisan Pak Indra. Tidak usah, bawa saja. Bawa saja, Pak Alek. Buat saya? Iya. Pak, terima kasih banyak, Pak. Iya. Saya akan berusaha semampu mungkin buat Bapak. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Saya permisi. Ya. Papa udah pulang? Iya. Papa udah pulang? Oh iya, sini. Itu, teman kamu yang suka kesini, namanya Reno. Iya, yang bapaknya Rahmat yang baru diangkat jadi direktur baru itu. Iya, kenapa? Kamu putuskan hubungan kamu dengan dia. Putus? Emang kenapa? Papanya itu sangat kejam, Ira. Dia telah menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kredit yang papa juga. Sebentar lagi papa akan jatuh miskin. Aset-aset papa akan disita. Termasuk rumah ini, Ira. Tapi itu gak ada hubungannya sama kami, Pak. Kata siapa? Ingat ya. Kalau papa sampai jatuh bangkrut, papa tidak akan sudi melihat muka anaknya. Pa, udah, Pak. Sombong. Baru diangkat jadi direktur. Dia kembalikan bingkisan yang papa kasih. Apa maunya? Sabar, Pak, sabar. Iya. Pokoknya... Papa tidak setuju berbesan dengan orang yang telah mempermalukan Papa seperti itu. Dengar kamu, Ira. Pa. Saya... Udah. Sabar ya, Nai. Sabar ya, sayang. Sore, Pak. Ma. Sore. Reno, sini kamu. Ada apa, Pak? Teman kamu yang suka kemari itu. Dia itu anaknya Pak Indra, pengusaha properti itu, kan? Kok Papa tahu? Sebaiknya kamu putuskan hubungan kamu dengan dia. Sebenarnya ada masalah apa sih, Pak? Reno, kamu tahu, papanya itu gila. Dia selalu menghalalkan segala cara untuk berbisnis. Masa Papa mau disuap? Asal kamu tahu saja, kamu akan malu menjadi menantu orang seperti dia. Itu kan hukum berbisnis, Pak. Kalau hukum berbesan kan beda. Reno, kamu itu jangan bercanda. Papa tidak mau berbesanan dengan orang seperti dia. Dengar itu. Biarin, Ma. Sehingga aku tiada.
Makasih ya. Terima kasih untuk apa? Ya, makasih. Karena kamu udah bikin kita damai. Makanya, Non, cinta sih cinta, tapi jangan gampang cemburu dong. Aku kan udah bilang sama kamu kalau Reno gak ada hubungan apa-apa sama Ayu. Dan kebetulan aja mereka sama-sama masuk penataran calon dosen. Jadi wajar toh kalau sesekali Reno antar Ayu pulang. Ya udah, pokoknya aku makasih banget ya. Iya, sama-sama ya. Hendra, apa kabar? Saya sampai tidak percaya, Burhan. Iya, saya ketemu anak kamu pas seminar. Untung anak kamu ini mengenali saya. Iya, iya, iya. Aduh, saya sampai pangling melihat kamu. Sudah berapa tahun kita tidak bertemu, ha? Dan saya dengar juga kamu telah sukses di Surabaya dan Kalimantan, ya kan? Kalimantan sudah hampir tamat. Bisnis kalian sudah habis. Iya, iya, iya. Modal saya alihkan ke properti di Jakarta. Aduh, saya tidak tahu mimpi apa saya. Kita bisa bertemu di sini. Oh ya, ayo, masuk, masuk, masuk. Iya, ayo. Ayo. Saya juga nasabah bank itu. Saya dengar memang direktur bank itu susah diajak kerjasama. Tapi ngomong-ngomong, sampean kok bisa begitu? Nggak tahulah. Sebentar lagi aku mungkin akan menjadi gembel. Pilot. Loh, jangan sampai begitu dong. Habis mau bagaimana lagi? Direktur bank itu kan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, memang dia idealis. Idealis-idealis. Tapi jangan sampai menghancurkan nasabah itu dong. Hidup bank itu kan dari kita-kita juga. Iya kan? Iya, tapi saya bagaimana harus menghadapi si Rahmat itu, Bur? Kamu tenang saja. Saya akan bilang teman-teman saya akan bantu sampean. Saya harus mengucapkan bagaimana lagi untuk terima kasih ini, Bur? Harus ada jalan keluar dan harus ada. Lolo, ini foto siapa, Hei? Hah? Masa nggak ingat? Itu kan adanya, Pras. Ira, Om. Wah, 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 wah. Sudah besar dia sekarang. Benar-benar cantik lagi. Sudah menikah belum? Belum. Dia baru saja kerja di marketing, Bur. Benar-benar cantik anakmu ini. Papa kemana, Ma? Belum pulang. Itu Papa pulang. Benar kan, Reno? Bapak pacarmu itu pengusaha keji dan tidak bermoral. Memangnya kenapa lagi, Pak? Kamu tahu, masa gara-gara Papa menolak permohonannya kemarin, sekarang dia berusaha menjatuhkan Papa. Menjatuhkan bagaimana, Pak? Mama tahu nggak? Dia membawa sekitar 10 temannya untuk membayar hutangnya. Kemudian mereka menarik kembali dananya dari bank Papa. Karena dana semua nasabah itu besar, lalu Papa langsung dibawa sidang dewan direksi dari pusat. Terus hasilnya gimana, Pak? Papa belum tahu, karena mereka baru minta penjelasan. Tapi Papa sudah bisa ramalkan, Papa akan diganti atau dimutasi. Benar-benar licik si Hendra itu. Reno, kamu tahu, kayak begitulah kualitas orang tua pacarmu itu. Pak, sudah, kita pasrah saja. Kalau memang Papa merasa benar. Ma, pasrah sih pasrah. Mama tahu sendiri kan, selama ini Papa tidak pernah melenceng dari pekerjaan. Ma. 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 Papa. Gak apa-apa. Reno, bawa ke mobil cepat. Iya. Papa benar-benar tidak menyangka kalau Burhan bisa menyelesaikan masalah kita secepat itu. Iya, Pak. Seperti yang Om Burhan bilang. Kalau dia mau membalas jasa-jasa Papa dulu sewaktu Papa nolongin dia. Sebenarnya Papa sudah gak ingat-ingat itu lagi. Iya. Yeah. Ini benar-benar berkah, berkah. Dan Papa lebih kaget dan bahagia lagi waktu dia mengatakan ingin menyambung hubungan persahabatan dengan hubungan keluarga. Iya, Pak. Ma. Ma, kabar gembira, Ma. Burhan ingin mengajak kita berbesan. Dia ingin melamar Ira untuk anaknya si Indra. Bener, Ma. Ma, Pras yakin Ira pasti sangat senang. Karena Indra itu kan sangat ganteng. Insinyur dari keluarga kaya. Apalagi sekarang, Ma. Perusahaannya lagi berkibar-berkibarnya. Jadi kurang apa lagi, Ma. Iya kan, Pras? Kamu jangan ngomong sembarangan.
Sejak kapan kamu tahu kalau Ira itu gila harta? Ma, ini bukan soal gila harta. Ini soal akal sehat dan kepantasan. Bodoh namanya kalau dia tidak mau menerima. Menurut apa? Ini bukannya lagi zaman Siti Nurbaya, Pak. Belum tentu Indra suka sama Ira. Belum tentu juga Ira suka sama Indra. Kok jadi mama yang ngeyel? Seharusnya mama sampaikan itu ke Ira. Kan mama yang deket ke Ira. Ya mama yang sampaikan ke Ira. Apa yang harus mama sampaikan, Pak? Ya soal lamaran keluarga Burhan itu, Ma. Ini sih bukan lamaran. Indranya juga belum ketemu Ira. Dia harus ngomong langsung. Masa ngomong sama orang tuanya kayak minta barang? Yang ngelamar anak gadis ya harus ke orang tuanya. Mama ini berbelit-belit. Papa, sekarang ini udah bukan zamannya lagi kita jodoh-jodohin anak. Mungkin aja Ira udah punya pilihan yang lain. Selama ini kan dia udah dekat sama Reno, Pa. Hah, tidak bisa. Aku tidak akan setuju dia menikah dengan anak direktur sombong itu. Hah, apa dia? Dan lagi kan, Indra itu melebihi segalanya daripada Reno. Dalam hal apa, Pa? Harta mungkin, iya. Tapi gimana dengan kepribadian? Dengan cinta? Hah, kepribadian? Omong kosong. Pokoknya, mama harus sampaikan ini pada Ira. Halo, Ir. Papa kamu kenapa? Katanya sih kena serangan jantung. Tapi lagi diperiksa sama dokter. Ya terus gimana? Kamu mau aku temenin? Apa perlu aku kesana? Besok aja deh. Lagian aku cuma mau dengar suara kamu aja kok. Ya udah kalau gitu kamu yang sabar ya. Terus salam buat mama dan papa kamu cepat sembuh. Oke, thanks. Tolong tukangnya hari ini cek lagi ya. Iya, Pak. Dan cek juga bagian instalasinya. Iya, Pak. Tolong sampaikan pada yang memasangnya ya. Baik, Pak. Silakan. Halo? Halo? Iya, Pak. Lagi di mana kamu? Lagi di proyek, Pak. Nanti siang kita makan bersama-sama ya. Ada yang ingin Papa bicarakan? Iya, Pak. Nanti saya usahakan. Jangan usahakan. Harus datang, ya? Iya. Iya. Oke, Pak. Halo, Lin. Dra. Kita harus ketemu, Dra. Ya, ada apa, Lin? Kau... Ada yang harus aku bicarain sama kamu. Penting. Siang ini bisa, kan? Kok kamu nangis? Enggak apa-apa. Siang ini bisa, kan? Ya. Tapi tunggu aku kabarin lagi, ya. Papa ingin bicara. Lina juga ingin bicara. Kenapa waktunya bersamaan begini? Mana aku lagi repot lagi. Kamu ingat Ira tidak? Anak Om Hendra yang perempuan. Dulu waktu kita masih tinggal di Surabaya, kita sering ketemu. Masih ingat? Itu kan sudah lama, Pak. Sudah berapa tahun ya? Lagian, waktu itu kan dia masih kecil. Iya, sekarang dia sudah jadi sarjana dan bekerja di Jakarta ini. Dia itu cantik loh, Indra. Kamu tahu kan, Papa pernah berhutang budi sama mereka. Om Hendra pernah menyelamatkan Papa dari kebangkrutan. Papa ingin hubungan ini menjadi hubungan kekeluargaan. Maksud Papa? Iya, usia kamu sudah 32 tahun. Adikmu sudah punya anak dua. Hah? Bagaimana mungkin? Masa seusiamu kamu belum menikah? Papa kira Ira cocok buat kamu. Papa ingin menjodohkan kami. Ayah. Kami kan belum saling kenal. Kalau Papa ingin balas budi, bukan begitu caranya. Nanti anak perempuannya malah merasa direcehkan. Sudah, kamu temui saja dia. Dia itu cantik. Ah, ini sepatnya. Ini alamatnya. Ini. Ya udah, Pak.
Indra kembali ke proyek ya? Iya. Oh ya, temui dia secepatnya ya. Oke, Pak. Sorry sayang, Indra, aku datang terlambat. Papa ngajak ketemu di restoran sebelah. Indra, papa aku ngedesek lagi, Indra. Soal Albert. Iya, Indra. Papa aku itu orangnya keras. Kalau aku selalu diancam dan ditekan seperti ini, aku takut, Indra. Aku bisa gila. Dan aku gak kuat menerima semua ini, Indra. Aku juga gak tahu harus ngomong apa. Hubungan kita sudah hampir 5 tahun. Tapi orang tua kamu tidak pernah menyetujui. Aku gak tahu lagi harus berbuat apa. Albert mau datang dari Singapura. Dan aku bingung dan aku juga gak tahu harus gimana, Indra. Kamu punya usul? Kita pergi aja dari Jakarta, Indra. Kita kawin lari. Gak mungkin, Lin. Ini gak mungkin. Kamu bisa terbuang dari keluarga kamu. Aku gak peduli, Indra. Mereka aja gak peduli kok sama perasaan aku. Usia kamu sudah 32 tahun. Adikmu sudah punya anak 2. Masa seusiamu kamu belum menikah? Papa kira Ira cocok buat kamu. Tapi, Lin, dalam waktu dekat ini, aku gak mungkin pergi dari Jakarta. Aku lagi menangani proyek penting. Dan kalau kita kawin lari, keluargamu dan keluargaku bisa ribut. Jadi, aku harus menerima dipaksa menikah dengan Albert. Terus apa arti hubungan kita selama 5 tahun, Dra? Dra, selama ini aku mengira kalau aku ini berharga buat kamu. Lin, jangan begitu, Lin. Kamu sangat berharga buat aku. Aku mencintai kamu. Apa kamu bilang? Mencintai aku? Ternyata, keluarga dan pekerjaan kamu itu jauh lebih berharga buat kamu. Iya kan? Udah, gak usah diperpanjang. Aku udah ngerti semuanya. Lin, Lin. Ada Ira. Om, gimana udah baik kan? Pergi kamu. Aku muak melihatmu kamu. Ma. Sebentar, Ma. Ira. Maafin aku ya. Aku mohon kamu bisa ngertiin karena papa lagi sakit. Tapi aku gak nyangka kalau papa kamu segitu bencinya sama aku. Papa kena serangan jantung gara-gara ribut sama papa kamu. Lina, Lina sayang. Kenapa Lina tinggalkan mama, nak? Tenang, Lina, mama sudah bilang kamu jangan dipaksa. Ma, Lina, kenapa mama ngomong begitu? Berarti mama menyalahkan aku. Lina aja yang salah. Kenapa dia tidak mau turut larangan orang tua? Lina. Lina jangan tinggalkan mama. Lina. Lina sayang.
Ira, sabar ya. Ayo. Sabar ya. Indra, Indra. Kemana kamu sih? Handphone gak diangkat-angkat. Calon mertua meninggal belum datang juga. Terlalu. Kini ku baru menyesal, diriku telah berdosa padamu, duhai kasihku, padamu, duhai kasihku. Kini ku baru menyesal, diriku telah berdosa padamu, duhai kasihku. Lina, padamu, duhai kasihku. Kenapa kamu ambil keputusan seperti ini? Ira harus tabah ya. Ini sudah takdir, kehendak Allah. Reno juga berpesan seperti itu, Ra. Yang sabar ya, yang tabah. Pulang dari rumah sakit dan papanya Reno, mama tuh datang ke kosanku. Gak biasa-biasanya mama gak ngomong apa-apa. Pas waktu datang, seakan-akan tuh untuk terakhir kalinya ngeliat Ira. Thank you.
Udah, Ra, udah. Tebakan hatimu ya. Sudah, gak usah menangis lagi. Menangis tidak akan membuat mamamu hidup lagi. Heh, waktu mama ke kosanmu, mamamu ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa. Hah? Enggak ngomong apa-apa? Enggak ngomong soal Indra? Indra siapa? Aduh, itulah mamamu, sepintar. Suka bawa jalan pikirnya sendiri. Papa menyuruh mamamu untuk menyampaikan pesan. Pesan apa lagi? Gimana, Pak? Ada apa sih, Pak? Begini, papa menyuruh mamamu untuk menyampaikan pesan itu. Om Burhan ingin menyambung hubungan keluarga dengan menikahkan kamu dengan Indra. Kalau untuk menyambung urusan keluarga, bukan berarti harus menikahkan anak. Ira sama Indra tuh gak kenal. Belum tentu Indra mau sama Ira. Kalau gak mau, Om Burhan gak mungkin ngomong. Sekarang keputusannya tinggal kamu. Indra itu sepadan. Dan bahkan lebih pantas untuk kamu. Dia itu insinyur sipil, ganteng, dari keluarga kaya. Jadi, kurang apa lagi, Ra? Cinta. Ira gak cinta sama Indra. Dan Indra juga belum tentu cinta sama Ira. Selain itu, Ira udah punya pacar. Mungkin Indra juga udah punya pacar. Siapa? Hah? Anak direktur yang sombong itu? Jangan harap ya, papa mengizinkan kamu nikah dengan laki-laki itu. Dengar kamu. Halo, ngapain sih kamu di kamar? Cepat keluar. Iya, Pak. Indra segera keluar. Aduh, Indra, kemana saja kamu, ha? Papa hubungi gak bisa-bisa. Kemana saja? Perut saya sakit, Pak. Aduh, kan gak enak sama Mahendra. Istrinya meninggal, calon menantunya tidak datang. Ya, habis lagi sakit mau gimana lagi, Pak? Begini, mumpung suasana masih berduka, kamu kesana, Ira juga masih libur. Ya, papa cuma mampir kok. Hati saya lagi hancur. Tapi gak ada orang yang peduli. Halo. Hai. Kalian kan lagi sama-sama sedih dan banyak masalah. Nah, sekarang selesaikan dengan kepala dingin dan hati yang damai ya. Aku tinggal dulu ya. Hati-hati ya. Iya. Oh ya. Thank you ya. Iya. Keadaan papa kamu gimana? Kata dokter, papa harus dioperasi. Katanya saluran pembuluh darah di jantungnya mulai menyempit. Kamu yang sabar ya. Temenin mama kamu. Iya. Yeah. Oh iya, yeah. Katanya kamu mau ngomong. Mau ngomong apa? Kok kamu sedih? Jangan gitu dong. Kamu tahu kan? Aku diselamatkan sama temannya dari kebangkrutan. Jadi, itu yang membuat papa sakit jantung. Dan itu yang membuat papa lepas dari jabatannya. Papa membalas budi dengan nikahin aku sama anak temannya. Itu juga yang bikin mama meninggal. Mama tuh gak setuju. Mama tuh tertekan karena mama takut sama papa yang belain kita. Makanya mama kena serangan jantung. Cinta kita terlalu banyak memakan korban. Terus pendapat kamu gimana? Aku mesti ngapain? Aku gak tahu. Aku bingung. Yang aku tahu, aku sangat mencintaimu. Dan aku percaya
kamu juga mencintaiku. Hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hati kau yang ku cinta, hati bertanya siapa dirimu. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Walau sekejap, pengobat rindu tak tertahan. Mengapa kita harus bercinta dalam khayalan oh semata? Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hati kau yang ku cinta, hati bertanya siapa dirimu. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Datanglah kasih, walau sekejap, pengobat rindu tak tertahan. Mengapa kita harus bercinta dalam khayalan oh semata? Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hati kau yang ku cinta, hati bertanya siapa dirimu. Semoga mimpi menjadi nyata, semoga cinta. Kamu ini sekarang mikirin apa, In? Hah? Ira menghilang dan tak tahu entah kemana. Dan sampai sekarang kamu juga belum menghubungi Ira. Kamu kan tahu, Papa tidak pernah memohon sama orang. Sampai kali ini Papa memohon terus sama kamu. Kamu kan tahu, Papa itu sudah janji sama Om Hendra. Atau kamu sengaja ingin mempermalukan Papa? Enggak, Pak. Lalu apa? Pokoknya kamu harus menghubungi Ira sekarang. Papa sudah terlanjur menerima lamaran Om Burhan. Ira, kenapa sih? Kamu gak bisa menyenangkan hati Papa? Kenapa? Emangnya selama ini Ira udah nyusahin dia? Kamu pikir kamu gak menyusahkan dengan sikap kamu seperti ini? Hah? Kamu menyusahkan! Ira juga gak mau kalau Ira dijadikan sebagai alat untuk balas budi. Ira juga punya pilihan sendiri. Apa? Jangan harap Papa akan mengizinkan kamu menikah dengan Reno. Kamu jangan mimpi. Reno itu anak musuh besar Papa. Itu sama saja menampar dan meludahi muka Papa. Nah, pokoknya kamu harus pikirkan baik-baik.
Ingat, pasti mending kakak yang datang ke sini. Coba kalau papa, habis kamu. Mbak, iya mbak, yang namanya Indra udah datang belum ya? Pak Indra, itu ada di sebelah sana? Itu ya? Ya. Makasih. Mas Indra ya? Ira ya? Iya. Oh, silakan. Iya. Silakan duduk. Makasih. Mau minum apa? Nggak usah repot-repot, aku nggak lama kok. Saya hampir nggak kenalin kamu. Ira yang sekarang beda sekali dengan Ira yang dulu. Mas Indra sendiri juga udah banyak berubah. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Yang jelas, saya hampir nggak percaya. Di zaman modern seperti sekarang ini, masih ada model perjodohan seperti kita. Ya, untungnya kita punya nasib yang sama. Sama-sama punya orang tua yang berwatak keras. Ya, sebagai anak, posisi kita lemah. Jadinya kita gak berdaya. Ya, saya bisa bayangkan. Ira pasti menolak perjodohan ini. Karena Ira sudah punya pacar, iya kan? Iya. Hubungan kami tuh udah jalan 8 tahun lebih. Tapi dia itu anaknya Pak Rahmat, musuh besarnya papa. Sekarang ini papanya dia lagi di rumah sakit karena serangan jantung. Ya karena papa dan Om Burhan, akhirnya papanya dia dicopot dari jabatannya. Ya, dilema sekali. Terus kamu sendiri juga udah punya calon kan? Sudah. Kamu baca berita yang utama, yang bagian depan. Seorang gadis mati gantung diri karena kawin paksa. Maksudnya? Iya, itu pacar saya. Kami sudah pacaran hampir 5 tahun. Orang tuanya tidak menyetujui hubungan kami karena saya keturunan pribumi. Papanya menyuruh dia menikah dengan rekan bisnisnya. Tapi dia menolak. Dia malah mengajak saya kawin lari. Tapi saya gak mau. Karena itu akan merugikan kami berdua. Sampai akhirnya dia nekat. Ah, waktu pemakaman mama kamu, saya gak datang karena saya menghadiri pemakaman dia. Jadi berbarengan sama mama. Berarti belum lama dong. Iya. Aku turut berduka cita ya. Ya, dan sekarang kita sudah sama-sama tahu keadaannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya gimana ya, aku sendiri juga bingung gitu. Dan aku tuh gak berani buat melawan papa. Ya, kalau begitu, bagaimana baiknya Ira aja? Yang jelas, saya tidak mau menyakiti hati Ira. Saya tidak mau berdosa untuk yang kedua kali. Seperti waktu saya menyakiti hati Lina. Ini mas. Terima kasih. Papa sama kakak aku udah ngedesek aku terus, Re. Aku takut kita tuh gak bisa bertahan. Sebenarnya maksud kamu tuh apa sih? Kita kan sama-sama saling sayang. Kamu bantu aku dong, Ren. Bantu apa? Kamu gak lihat? Orang tuaku berjuang melawan maut. Saya bisa apa? Ya sudah, kamu meret aja sama orang kaya itu. Biar orang tua kamu seneng, puas. Bener kan? Keluarga kamu bakal puas kalau kamu meret sama dia. Saya kalah.
jangan masukin hati. Mestinya Reno tidak marah-marah dan ngomong seperti itu sama kamu. Tapi mungkin dia sudah tidak kuat. Dia sedang stres. Aku jadi saksi bagaimana kalian saling mencintai. Dan semestinya dalam keadaan seperti ini kalian saling memberi dukungan. Tapi aku tuh kesana mau minta dukungan sama dia supaya aku bisa kuat. Tapi dia tuh malah ngancurin hati aku. Aku sakit hati. Hatiku hancur. Ini bagian yang belakang. Tolong nanti bagian yang ini diganti dengan yang baru karena sudah disiapkan. Kemudian tolong dicek bagian ini. Dan bagian ini tolong diroma lagi. Baik. Lalu tolong awasi jumlah pegawai yang masuk hari ini. Sorry, ganggu. Oh ya, tolong dibereskan ya, Pak. Baik, Pak. Baik, baik. Ira, ngapain kamu kesini? Mau nerusin omongan yang kemarin? Aku jadi kepikiran gimana kalau kita sandiwara di depan orang tua kita. Maksud kamu? Ya, kamu kan gak cinta sama aku. Begitupun aku sebaliknya. Tapi kita ikutin aja kemauan mereka buat nikah. Ya tapi kita gak usah jadi suami istri beneran. Di depan orang tua kita, kita berperan kayak suami istri. Tapi kalau hari-hari biasa ya kita temenan aja. Mereka gak akan ngecek. Lagian kita kan juga sama-sama sibuk. Gimana? Ya kalau itu baik buat kamu dan itu tidak menyakiti hati kamu, oke. Deal? Deal. Baik, Ira akan menikah sama Indra. Tapi begitu Ira menikah sama Indra, Ira tidak mau kehidupan rumah tangga Ira dicampurin sama kalian berdua. Buat apa? Itu kan urusan kalian. Kenapa dari kemarin-kemarin sih? Kamu tuh gak perlu ngeyel atau ribut-ribut. Yang tuh akhirnya kamu menerima lamaran Indra, iya kan? Ira tidak mau menikah sama Indra. Tapi kamu dan papa yang maksa Ira untuk menikah sama Indra. Dia boleh marah. Tapi akhirnya dia mau kan? Hah? Ya, dia mau cari yang kayak apa lagi? Iya kan? Kamu tahu, cinta itu kalah dengan uang, dengan kekayaan. Udah dong, Reno. Malu apanya? Memang iya. Cinta itu bullshit semuanya. Oh, Ade. Selamat datang di rumah ini. Rumah kamu gede juga ya? Ya. Selamat ya, Den. Oh iya, makasih, Mbok. Tolong ini. Baik. Oh iya, Mbok ini sudah ikut keluarga kami sejak Mama masih hidup. Oh, Ibu. Mbok, Mbok gimana sih? Masa manggil Mas Indra itu Den, tapi manggil saya Ibu? Gimana sih? Sekarang dipanggil Den. Nanti juga dipanggil Bapak. Oh iya. Aduh, aku mau ke toilet dong. Ya udah, saya antar ya. Kamarnya di atas. Ayo. Yuk. Besok saya datang agak terlambat. Jadi urusan kantor tolong kamu selesaikan, oke? Kamu kok ngeliatinnya kayak gitu? Enggak. Saya cuma sedikit pangling lihat kamu. Kamu kelihatan lebih cantik dengan pakaian rumah seperti itu. Tapi bukan berarti kamu tertarik sama aku kan? Oh, enggak. Saya cuma merasa sedikit bersalah. Karena kita sudah membohongi banyak orang dan penghulu. Iya, bukan berarti juga kamu mau melanggar janji kita kan? Oh, enggak. Sesuai dengan perjanjian kita aja. Kita berdua bersahabat, iya kan? Oh iya, dan soal kamar ini, kamu pasti merasa sedikit risih karena belum terbiasa. Sebelah kamar saya ini ruang kerja saya. Besok saya akan merubahnya menjadi kamar saya. Enggak, jangan-jangan. Biar Ira aja yang tidur situ.
Kamu tetap tidur sini ya. Ya sudah. Bagaimana baiknya aja. Yang penting orang lain tahu kalau kita sekamar. Meskipun sebenarnya kita sendiri-sendiri. Makasih banyak ya atas pengertian kamu. Beban batin Ira sekarang jadi berkurang. Iya, Ir. Saya cuma gak mau menambah beban dosa. Ya sudah. Kamu mungkin mau tidur. Saya juga mau tidur. Saya capek. Selamat malam. Malam. Cinta, cinta, cinta. Karena dia, oh, bisa gila, gila, gila. Aduh, kepalaku pusing sekali. Rasanya pengen muntah. Ira? Ira sayang. Sayang. Jangan tinggalin aku sayang. Aku sangat mencintaimu. Jangan tinggalin aku lagi. Jadi begini. Dia gak sadar. Masa harusnya aku bisa menolak. Dimana kita ini? Apa ini? Kamu ada di cottage. Aku yang membawamu ke sini. Semalam kamu mabuk berat. Dan gak mungkin kamu aku antar ke rumah. Atau ke rumahku. Aku benar-benar gak ingat apa-apa. Jadi, kamu benar-benar gak ingat apa-apa. Kok nangis? Emangnya apa yang terjadi? Ini salahku. Aku mestinya bisa menolak. Menolak apa? Gak mungkin. Gak mungkin aku melakukan sesuatu yang buruk sama kamu, ya kan? Ini salahku. Aku mestinya bisa menghindar. Nakal kamu ya? Awas kamu ya? Kita berenang aja. Awas kamu nanti ya. Ayo, tanding lagi. Enggak, Ira. Kenapa sih cewek itu lebih dikalahin sama cowok kalau berenang? Itu kan universal. Karena otot dan tulang laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Ayo. Ayo. Hmm.
sebentar, Mel. Aku mau bicara sama kamu sebentar aja. Tolonglah. Kejadian yang tadi malam itu di luar kesadaran aku sendiri. Aku minta maaf. Dan itu seharusnya gak terjadi. Kita kan sahabat. Mel. Baiklah, Mel. Aku tahu. Dosaku gak bisa dimaafin sama kamu. Tapi aku lega. Aku sudah minta maaf dan mengungkapkan semua isi hatiku sama kamu. Bahwa kita itu sahabat. Aku pamit dulu. Reno. Itu bukan salah kamu, Reno. Kamu mabuk dan kamu gak tahu apa-apa. Kamu benar maafin aku? Makasih, Mel. Makasih. Kamu memang sahabat yang baik. Maafin aku ya. Aku janji, itu gak akan terulang lagi. Dan sebenarnya waktu itu aku lagi bingung. Lagi banyak masalah. Dan kamu tahu, aku sangat mencintai Ira. Dan aku janji, aku gak mau mengulangi itu lagi. Ya. Masih hangat? Kalau papa kita ngeliat, pasti mereka pikir kita pasangannya mesra ya? Ya. Dan entah sampai kapan kita bisa menjaga rahasia ini. Ya sampai kamu dapat istri beneran dong. Ku rasa diriku jatuh cinta. Saya sudah menemukannya. Saya ingin menjadikan kamu istri beneran. Kamu sangat menarik dan menyenangkan. Oh, bisa. Kok kamu bengong? Gila. Enggak. Gila. Saya enggak apa-apa. Saya cuma sedang berpikir. Bagaimana kalau kita kapan-kapan nginep di rumah papa kamu? Supaya papa kamu tidak curiga. Boleh. Ku rasa diriku jatuh cinta. Iya, sayang. Iya, Pak? Iya. Indra, hubungan kalian baik-baik saja, kan? Iya, Pak. Baik-baik saja, kok. Begini, kamu harus bisa mengendalikan dia. Dia agak keras kepala dan susah diomongin. Jadi, kamu harus bersikap lebih tegas lagi, ya? Iya, Pak. Saya tahu, tapi selama ini kami baik-baik saja kok. Bagus. Iya. Ayo, lanjutin. Iya. Mungkin ini saat yang tepat. Aku bisa memilikinya. Iramala. Apa saya harus minta maaf? Buat apa? Kan kamu yang bilang sendiri, aku ini istri kamu yang sah. Jadi yang semalam kamu lakuin itu adalah hak kamu. Tapi kamu harus tahu ya, aku juga punya hak untuk ambil sikap.
Maksud kamu? Nanti aja, habis pergi dari sini. Buat kamu. Ira. Saya tidak mau punya suami kampungan dan pengecut seperti kamu. Saya tidak mencintai kamu. Karena itu, tolong urus surat cerai dan kirim ke kantor saya. Ira. Aku pikir aku aman sama dia. Tapi ternyata dia bajingan juga. Kalau tahu begini, aku gak mau tinggal sama dia. Aku gak peduli yang lain mau curiga ataupun mau marah. Kok ngapain lagi kamu kesini? Ira, kita harus bicara. Bicara apa lagi? Surat saya gak jelas emangnya. Ira, masih ada yang harus saya jelaskan sama kamu. Gak ada yang perlu dijelasin lagi. Kamu sengaja ngajak nginap di rumah papa untuk memanfaatkan kesempatan kan? Kamu tuh memperkosa, tahu gak? Ira, lepas. Ira, Ira, dengar. Tolong jangan sebut saya tukang perkosa. Kita suami istri yang sah. Sah. Depan penghulu dan depan keluarga. Dan sah secara agama. Oh iya? Kamu lupa. Kita punya perjanjian. Cuma berteman dan tidak saling mengganggu. Ya, iya. Memang awalnya kelihatan seperti itu. Tapi setelah lama kita bersama, saya bersadar. Kamu, kamu wanita yang menyenangkan. Dan kita pasti akan cocok, Ira. Saya juga merasa kamu menyukai saya. Makanya saya sedikit memaksa dan mengambil inisiatif. Inisiatif? Kamu salah, Indra. Aku gak pernah cinta sama kamu. Dan aku juga tidak pernah mau jadi istri kamu. Jadi tolong kamu urus surat cerai secepatnya. Ira, Ira. Sakitnya beginikah oh pedihnya kalau lagi patah hati. Aduhai sakit sekali, ku tak ingin dua kali patah hati karena cinta. Beginikah sakitnya, begini pedihnya kalau lagi patah hati. Aduhai sakit sekali.
ada rasa takut jatuh cinta, tapi kadang ada rindu di hati, ingin dicinta dan mencintai, tapi kadang ada ragu di hati. Beginikah sakitnya, beginikah pedihnya, kalau lagi patah hati. Aduhai sakit sekali, ku tak ingin dua kali patah hati karena cinta. Ada rasa takut jatuh cinta, tapi kadang ada rindu di hati, ingin dicinta dan mencintai, tapi kadang ada ragu di hati. Biarlah aku jalani semua derita ini, mungkin suratan takdirku yang harus aku lalui dalam kehidupan ini. Ya Allah, ilahi Rabbi. Tuan. Non Iranya ada? Non Iranya nggak ada, Tuan. Pergi ke Jogja, ke Bali, terus katanya mau ke Lombok 2 hari. Saya disuruh membersihkan kamarnya. Perginya sama siapa, Bi? Perginya sendirian. Itu surat buat siapa, Bi? Ini buat Non Ira, Tuan. Coba saya lihat. Iya. Bi, surat ini saya bawa. Kebetulan, saya juga mencari Non Ira. Baik, Tuan. Saya permisi ya. Iya. Jujur, aku menyesal marah-marah dan ribut sama kamu. Seharusnya waktu itu aku mengajak kamu kawin lari. Setelah kamu pergi, aku merasa sangat kehilangan seluruh semangat hidupku. Aku sangat menyesal. Aku sangat mencintaimu, sangat. Karena itu, aku tidak mau kehilanganmu. Tidak ada kesempatan untuk yang kedua kali. Seandainya kamu tidak merasa bahagia di sana, aku bersedia menempuh jalan apapun untuk kembali kepadamu. Mbak Ira, ini strip gajinya. Hah? Kok udah gajian lagi? Tanggal 28, Non. Tanggal 28? Iya. Kok udah lupa sih? Udah ya? Ini hasilnya, Bu. Makasih. Iya. Ini sus urinnya. Oh iya, mohon tunggu ya, Bu. Iya. Aku benar-benar teledor. Aku gak nyangka kalau aku bisa hamil.
punya anak ini. Aku gak mau punya anak dari dia. Aku gak mau cerai. Ya Tuhan. Apakah ini hukuman untukku? Aku mohon jangan begini, Tuhan. Apa maksudnya, Ma? Kamu hamil? Saya juga gak nyangka kenapa bisa terjadi seperti ini. Karena kejadian yang malam itu. Karena apa lagi? Reno, kok gak diajak masuk? Enggak kok, Pak, Ma. Sebenarnya aku mau melamar email, tapi emailnya belum bisa menjawab. Benar kalian mau menikah? Nah, gitu dong, Reno. Itu yang Papa dan Mama tunggu-tunggu dari dulu. Iya kan, Ma? Oh ya, kamu mau gak married sama aku? Iya, aku mau. Saya baru mau ke tempat kamu, mengantar barang dan semua pakaian kamu. Saya berpikir, setelah saya minta maaf dan membujuk Ira, memang gak ada gunanya kalau saya terus memaksa. Karena memang Ira tidak mencintai saya. Makanya, saya ambil keputusan untuk membebaskan kamu. Ira, kamu boleh menyebut saya apapun dan menumpahkan semua kesalahan pada saya. Supaya orang tua kamu tidak menyalahkan kamu. Cuma ini yang bisa saya lakukan untuk menebus semua kesalahan saya. Sekaligus ucapan terima kasih atas semua kebahagiaan yang sudah kamu berikan pada saya. Oh ya, di tas itu ada cek 100 juta. Tadinya saya mau mengajak kamu bulan madu. Sekarang saya hadiahkan buat kamu. Kamu suka traveling kan? Satu lagi, di situ juga ada surat dari Reno. Saya minta maaf, saya telah lancang membacanya. Reno bilang dia akan melakukan apapun untuk bisa tinggal bersamamu. Dia mencintai kamu. Itu sebabnya saya membebaskan kamu. Udah selesai ngomongnya. Lupain aja semua omong kosong yang tadi. Aku mau bilang, kalau aku hamil, anak kita. Hamil? Anak kita? Iya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.